Polisi dan Departemen Imigrasi melakukan operasi anti penyelundupan dan tenaga kerja ilegal. Menangkap tujuh orang termasuk dua wanita Indonesia. Selamat siang teman-teman semua. Semoga teman-teman di Hongkong, di negara lain selalu dalam keadaan sehat bahagia dan dijauhkan dari virus corona. Teman-teman, hari ini cuaca Hong Kong sangat panas ya di siang hari sekitar 32 derajat. Kemarin juga panas sekali, tapi tidak sepanas hari ini ya teman-teman. Jadi cuaca sudah mulai berubah, sudah mulai uh, panas. Jadi teman-teman harus uh, menjaga kesehatan ya dan harus hati-hati kalau membawa anak atau nenek dari luar yang cuaca panas mungkin sangat berkeringat terus masuk ke tempat yang dingin seperti di pasar yang ber-AC atau mungkin di supermarket atau mungkin di toko-toko swalayan yang AC-nya sangat dingin. Jadi teman-teman harus hati-hati supaya tidak sakit ya teman-teman apalagi di saat pandemi seperti sekarang. Sangat sensitif sekali kalau teman-teman batu, -teman, uh, atau mungkin flu, atau mungkin uh, sakit yang lainnya. Gitu ya, teman-teman harus menjaga kesehatan. Untuk teman-teman di Hong Kong, pasti sering mendengar atau pernah mendengar uh, polisi sedang melakukan banyak penangkapan, mungkin penangkapan tentang... Perjudian ilegal, atau mungkin penjualan ilegal, atau mungkin penjualan narkoba, dan bahkan ada juga penangkapan tentang pekerja-pekerja ilegal. Pekerja ilegal termasuk dari Indonesia atau mungkin dari negara-negara lain. Kemarin, tanggal 25 April, polisi dan departemen imigrasi melakukan operasi anti penyelundupan. Dan tenaga kerja ilegal menangkap tujuh orang di Distrik Wancai. Polisi dan Departemen Imigrasi menangkap tujuh orang di Distrik Wancai, semuanya diduga melanggar syarat tinggal dan memiliki kartu identitas orang lain. Tim Tugas Khusus Distrik Polisi Wancai bersama dengan Satuan Tugas Divisi Wancai dan Divisi Happy Valley unit taktis dan petugas dari Departemen Imigrasi berdasarkan informasi dan setelah penyelidikan mendalam selama operasi petugas menangkap tujuh orang termasuk dua wanita asal Indonesia dua pria India dua wanita Filipina dan seorang wanita Tionghoa berusia antara 24 dan 50 tahun karena dicurigai melanggar syarat tinggal dan memiliki sertifitas identitas orang lain. Semua orang yang ditangkap sedang ditahan untuk penyelidikan dan beberapa dari mereka akan dirujuk ke Departemen Imigrasi untuk ditindak lanjuti nanti. Oke, terima kasih teman. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Like, share, dan bunyikan loncengnya agar teman-teman bisa selalu mengikuti atau mendapatkan info terbaru. Terima kasih.